Kobing Corner, Yokso. Balik lagi bersama gue, Kobing. Dan hari ini Kobing juga bakal ngelanjutin gameplay Kobing yang lagi super rame banget, yaitu adalah EDF World Brother, Earth Defense Force World Brother. Nah, kali ini Kobing udah nyampe di part 2 ya. Ini game yang sangat mirip Minecraft dan brutal kayak GTA. Nah, kalau kalian belum nonton yang part 1-nya, supaya nggak ketinggalan nontonnya, kalian bisa lihat link di atas. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di channel supaya kalian bisa terus nonton video ini ya dan kelanjutannya. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, ya take off. Oke, jadi Kobing seperti biasa udah nyampe di lobbynya ya. Ntar Kobing gedein dulu suaranya. Oke, kita lanjut. Kita story mode. Dan ini sesuai dengan terakhir kali episode 1 terakhir ya. Jadi ya kita udah set seperti yang udah Kobing rencanakan. Suka. Dan Kobing bakal mulai nih, kita deploy ya. Jadi abis ketemu sama Godzilla kemarin itu, kok kalian nonton ya, kita lihat nih, ini tulisannya tadi ada mothership guys. Jadi serem ya, apa kita lawan kapal induk sekarang gitu ya. Swiss Mountains, your spirit fights with me. Kita lihat dengan orang-orang baru. Seriusan dong, gede banget ini. Gile. Nggak bisa tembak. So that's the aggressor mothership. Aggressor mothership is humongous, katanya. Katanya nggak bergerak, guys. This area is surrounded by enemies. My turn? All units initiate attack. Banyak banget. Gila, rusuh. Oke, kita disuruh fokus untuk ngalahin musuh yang di darat katanya, guys. Kita hajar. Hajar. Ini di sini ada teman nih, kita mau selamatin teman tadinya. Tampaknya nggak mungkin ya. Aduh. Oke, aduh gila banyak banget. Wah, rame nih guys, rame nih. Wah, gila nih. Ini Kobing atau dia yang bucat? Ini apa nih senjatanya nih? Kok nggak bisa nembak ya? Kok nggak bisa nembak, guys? Kenapa nih orang? Nggak bisa nembak nih orang, eh? Aduh. Kenapa? Itu tadi satu kenapa nggak bisa nembak ya? Reload lagi. Aduh, kacau. Kita menghindar dulu guys, ini terlalu brutal. Nggak bisa. Mundur dulu. Kok nggak bisa nembak ya pakai ini ya? Flame. Kok ini nggak bisa nembak ya? Kenapa ini kok nggak bisa nembak ya? Kobing penasaran. Ya sudahlah ya. Gila. Jadi kita kayak kekurangan satu orang dong ya. Rugi banget nih. Ini juga. Oh, ini bisa nih. Terbang. Ya, jatuh. Gila, ini banyak banget. Nggak ke-handle ini, guys. Gila, nggak ke-handle. Satu orang nggak bisa nembak soalnya. Isi langganan jatuh ke jurang. Nggak keren. Gila, nggak keurus ini sih. Saatnya hujan meteor. Sky avalanche. Gila, rusuh banget sumpah ini, gila nih. Nggak keurus. Sumpah nggak keurus. Ini apa? Kok dia bisa nembak api ya? Kok Kobi nggak bisa? Yes.
Banyak resource, kita ambil dulu resource-nya, kelewat cuy. Cuy, 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 berhenti. Aduh, aduh. Repot deh bener. Oke. Suruh fokus sama yang di ground, guys, katanya. Bentar, ini tenaga besar pakai sini aja deh. Ini terbukti paling bagus soalnya ya. Oke, kita ambilin dulu resource-nya. Penting banget ini, guys. Oke, hajar. Sorry, why you say sorry? No need. Lawan kita besar-besar dan banyak ya. Kita nggak butuh ngomong sorry ke musuh ya. Tepatnya di sini. Beda kalau di kehidupan ya, guys ya. Kalian penting ngomong sorry loh. Dan aduh, Kobing belum sempat ngambil lagi. Apa nih? Apa lagi nih? Godzilla lagi, ya ampun. Gila ini. Temannya mana tadi? Kita selamatin teman dulu, ngumpung ada yang deket, guys. Yang kenok, kita selamatin dulu, kita panggil teman. Oke, kita ambil ini. Kita mendekati lawan. Cukup. Terlalu dekat, guys. Hajar Sky Avalanche. Oke. Ampus lu, huh. Kita selamatin teman dulu. Atau nanti, ya ampun, puter-puter aja nih orang. Lumayan nih buat jarak yang jauh ya. Kepake nih orang. Kok jaraknya deket dia nggak guna ya, terlalu dia lurus sampai ke ujung ya, kita cuma butuh dikit pedal. Sip. Ya ampun, puter-puter aja nih orang. Yes, I understand, but I must rescue my friend first, okay? Oh my god, Kobing lupa terus. Ayo. Lumayan ada temannya. Udah, temannya kita tarik dulu aja. Harus bisa mana temannya? Oke. Kita udah siap, guys. Kita hajar. Kita pakai sini dulu aja kali ya, biar nambah ya. Ini gila, keren banget ya efeknya ya. Nggak kena ya dari tadi ya. Gila, ternyata dia nge-charge deh tadi maksudnya. Bentar, kita deketin. Kobing mendekati bahaya. Tenaga besar. Apa nih? Oh, ada turret, guys. Ada turret, lumayan dia manggil turret dia. Kita pakai roket aja kali ya. Oh, tidak. Kobing kena. Aduh. Tapi nggak apa-apa, Mas. Masih ada tenaga buat ngelawan. Hajar lagi. Gila. Sekarat. Sekarat, guys. Pamaih pisan ini skill ya. Kita ambil resource. Oke, lumayan. Ambil. Satu kita bagi ke si ini biar dia bisa tenaga gede duluan.
2 ya berarti ya. Oke, kita gak usah dekat-dekat dulu juga. Ini kena nih, daerah kena nih. Oke, tenaga besar. Makan nih. Terlalu jauh ya? Ya, terlalu jauh guys. Aduh, Kobing tuh ya kacau banget mainnya. Aduh, jadi ya. Ini kepencet 2 kali lagi. Garing, 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 garing. Ayo kita bantai. Udah pokoknya Kobing pakai si ini aja. Pakai si Alpin. Udah paling bener pakai si ini pokoknya ya. Kalau gitu gak usah diisi tenaga besar tadi. Tembak Sky Avalanche. Oh udah, oh selesai. Siap-siap. Oh selesai. Ada yang sapinya kecuri ya guys ya. Oke. Report from the scout team. Satu bagian dari bumi terselamatkan. The land is reattaching to the rest of the earth. Yay. Is that even possible? High five. Kataze. Now we know what we have to do. Commander, I'm ordering you to attack the motherships at each region of the planet. If we fight off the motherships, the planet should be restored to its original form. I'll take this. There are 5 more motherships. Five more mothership. Wow. Nggak guyon ya guys ya, banyak loh. Oke, mission complete. Yes, 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 yes. Gila, gila. Kaget banget loh tiba-tiba main ketemu Godzilla gitu ya. Kobi nggak tahu apa-apa di sini. Monterosa, we're alive. Gila, untung ada si ini ya, si Alpin Swiss apa itu? Oh, Argentina nih, Argentina. Gaucho sister. Eldorado lagi. Nah. Nggak butuh. Nggak tahu HK Brothers nggak bisa nembak di Kobingnya, jadi Kobing nggak gitu semangat pakainya ya. Aneh banget, aneh banget. Kobing, kok kalian ada yang pernah main ini game dan kalian tahu caranya, tolong kasih tahu Kobing ya. Biar Kobing bisa cobain pakai si HK Brothers juga nih. Nggak berminat tapi kita cobain yang baru aja. Nah. Ini kemampuannya apa? Spin jump dan ballet time. Oke, jadi kayaknya bisa nge ini ya. Apa nembak brutal gitu kali ya. Kita ganti satunya pakai yang rada enakan ya. Siapa yang rada enakan ya? Trooper sih. Oke, kita lanjut lagi langsung ya. Ini baru level normal padahal ya. Kalau kayaknya mainnya di hard, kacau balau kayaknya. Nah oke, okay, kita udah nyampe di stage selanjutnya guys. Kita harus usaha lagi supaya kita menang nih ya. Tapi jangan lupa kalian untuk subscribe, like, comment, dan share di channel. Karena ini game asik banget kan. Dibanding kalian beli dan harganya masih mahal 800.000, mendingan kalian subscribe. Karena subscribe itu gratis dan kalian bisa nonton Kobing main. Win-win, win-win solution banget. Wih, apa nih? Bucat sana, bucat, bucat, bucat. Dapat ini sini lagi nih. So I'm glad you're still with us, Joe. Oke, udah 2 ya, satu lagi nih. Bam. And how could
Oke, lumayan nih bisa terbang guys, enak. Aduh, nggak bisa. Dia bisa terbang tapi lompatnya pendek banget ya. Ya, setiap orang punya kelebihan kekurangan di sini. Tembak. Kok nggak bisa ya? Kita tes orang baru ini. Oh, lumayan, lumayan. Not bad tapi not so good juga. Ini ngedamage. Oh, ini nggak ngedamage guys. Cuman ngedash aja ke depannya gitu ya. Oke, kita terbang. Ninja. Hobi mendengar kata ninja di sini. Oke. Okay. Oke, teman-temannya udah kita selamatin semua. Sekarang kita fokus untuk ngehajar musuh ya, guys ya. Yes. Muter-muter. Mati lu sana. Lu kira lucu, ha? Ya lucu sih. Yes. Lanjut. Kita harus. Daerahnya kurang enak, guys. Ini ada apa ya, titik putih ya? Tadi ada sarangnya bukan dah? Oh, ini apa nih? Ada tank baja, guys. Wow. Wih, tank baja. Loh, susah banget makainya. Kayak kurang responsif gitu, guys. Turret kamera. Wih. Sadis. Sadis. Oh. Oh. Ngendaliinnya susah ya. Ngendaliinnya susah, guys. Aduh, Kobi nggak biasa. Ah, sudahlah. Get off-nya gimana nih? Moments later. Oke, guys, ternyata setelah kita cari-cari gitu ya, setelah Kobing cari-cari, ternyata cuma pencet E ditahan doang keluar ini. Ya ampun, bikin bingung banget ya. Udahlah, kita nggak usah pakai tank lah. Lebih susah. Ayo, 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 naik. Leave it to me. Mantap. Oh, itu ada sarangnya tuh. Keep on going. Oke, satu sarang selesai. Yuhu. High five. Oh, my turn. Next. Kita lihat. Temennya udah 3-3 ya. Kita udah selamatin semua. Kita tinggal kalahin musuhnya aja nih berarti. Ayo, mana sini. Kobing bantai semuanya. Makan tuh. Makan. Belum mati. Sip. Gila, sadis si trooper nih ya. Ini mana nih, ada satu nih katanya. Oh, ini ada. Ada ininya, guys. Apa sarangnya? Ya ampun. Makan nih. Gak tau Kobi ngomong makan tuh ke siapa, ke penduduk kota kali. Ini ngancurin kota pakai si ini sih. Aduh. Prahara ya pakai si itu tuh ya gitu. Susah ngendaliinnya kalau lagi nge-hover gitu tuh. Oke.
Guys, kalian gimana nih? Kalian suka nggak sama kayak game yang tipe-tipe kayak main Minecraft gini tapi battle gini? Keren banget ya. Gitu. Wih. Wih. Langsung hajar ke ujung. Wow. AI-nya lumayan membantu tampaknya guys ya. Kita tembak lagi. Nggak kasih kendor. Oke. Oke, kita nggak usah pakai tanknya dulu karena biasanya nanti suka ada musuh gede. Nggak kena. High five. Oh, my turn. More please. Oke. Lanjut di sana ya, terakhir ya kayaknya ya. Sip. 97%. Mana? Udah habis ya? Sip, habis. Dan nambah lagi guys, sesuai dugaan. Saatnya kita pakai gaze. Wih, gila banyak banget. Gak apa-apa guys, Cobbing siap. Shinobi! Yes! Yang Jepang keluar, guys! Call me Kotaro, the ninja brother. Join the fight. Ya. Twistnya bagus ya. Gak apa-apa, tapi Cobbing udah jadi semangat nih. Gara-gara lihat ada si Kotaro ya. Kotaro Minami. So hungry, I cannot go any further. Oke. Sip. Gaze XI. Kita hajar nih. Woohoo. Gila mati loh. Gila banyak banget sampai mati loh skydivernya. Nggak bisa ketolong lagi di atas gitu ya. Satu-satunya cara kita harus hancurin gedungnya guys. Tar deh. Ini gimana cara naiknya ya? Tapi pengen nolongin nih. Sip. Kita selamatin dulu si Wing Diver, mumpung deket ya. Sini lu. High five. Oh, my turn. I'll take this. Sorry. Sip. We gotta give it our all. Oke. Lanjut lagi. Sip. Hajar lagi Sky Avalanche. Woohoo. Wing Diver kita ganti dulu karena Wing Diver-nya sekarat, guys. Reload-nya tuh lama ya Wing Diver tuh. Yay, overdrive. Saya Cobbing baru ngerti overdrive ini tuh. Jadi kita tuh bisa make spesialnya dia gitu sih. Apa dashnya ini tuh banyak banget gitu, guys. Sip. Too slow.
Sip. Let me at him. Ada apa nih? Ada sarang. Kita hancurin sarangnya dulu. Sip. Sarangnya hancur. Lagunya enak nih, kayak lagu-lagu Jepang gitu ya. Mana lu, gua abisin semuanya. Yay. Leave it to me. Ya ya ya, salah pencet. Bentar, jangan dipakai di sini, nanti pamai. High five. Oh, I'll go. Sip, kita hancurin sarangnya dulu. Wah, bisa tenaga gede nih. Kita pakai special move-nya. Kita ambil dulu ini. Sabar, sabar. Kita pakai, kita lihat. Ballet time. Jadi ngapain ini? Oh, jadinya reload time-nya tuh cepet banget gitu ya. Maksudnya. Tapi sayangnya lagi nggak ada musuhnya. Ya sudahlah. Ayo tembak, 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 tembak. Musuhnya jauh. Musuh terakhir nih. Selesai tampaknya. Hey, holding up, Kotaro. Yes. I am in your debt. Guess you're hungry. Let's get you someplace safe and then get you a belly full of vittles. Dan selesai. Yes. Too slow. Too easy. Oke, dan ternyata kali ini MVP-nya si Wing Diver ya. Wait, we won. Walaupun experience-nya dapat lebih kecil, dan kita dapat siapa nih? Jet Lifter. Wow, ini kayaknya lebih keren dibanding Wing Diver nih. Wih. Fear not, friends. I will restore peace and order to the galaxy. Mantap. Menarik. Ini pasti melee nih. Pasti melee nih. Kobing tahu ini soalnya orang dari Fencer ya, dari EDF. Dan my brother, my ninja brother Kotaro. Oke, guys. Jadi kalian udah tahu kan siapa starting member yang Kobing bakal pasang gitu. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, supaya kalian bisa terus nonton ini konten dan kalian gak pernah ketinggalan. Rame kan soalnya. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Kita sekarang pakai si Jet Lifter. Jet Lifter here. Yay! Got it. Oke, kita pakai Jet Lifter. Kita cobain ya. Activating PA gear. Terus kita pakai on my own. Pakai si Kotaro. Terus tadi ada satu yang antik kan? May I? Okay. Hunting agent. This is trooper. Enggak ada ya? Ya udah kalau gitu Oke, begini. Siap. Jadi kalau dilihat dari begini kayaknya pemain milih kita tuh ada 5 ya. Ada 2, sorry. Ada 5 dari mana? Satu si Fencer ini. Jadi ini pakai thruster buat evade ya, sama jadi ini ada hujan misil katanya, special move-nya. Kita lihat si Kotaro. Kotaro itu ninja lightning, jurus kecilnya. Dan flying ninja kunai. Ya, kita lihat deh. Kita lihat, bagus nggak? Harusnya sih minimal nggak jelek ya. Harusnya minimal sih nggak jelek. Kita lihat si Kotaro ini. Oke, oke, oke. Lanjut ke stage selanjutnya, guys. Keren banget ya, Fencer ya. Kotaro dulu ah. Wih, ngedash. Keren, keren, keren. Are you really ninja lightning? Wih, keren guys. I've seen space monsters tearing up the earth. Mirip banget sama Wing Diver ya. Aduh, salah.
Sip. Kita coba. Oh, ini juga mirip. Ngedas-ngedas gitu ya. Enak juga. I then found myself in a world unknown. Ona lost. Oh. Edo. Sip. Kita tolong orang yang kedua. As for the giant silver ball. Could that have been the Ravager mothership? Kita udah tolong orang yang ketiga juga. Jadi kita tinggal battle doang nih, guys. Itu ada apa kuning-kuning ya? Sip. Gila, banyak banget. Gila, guys. Kalian lihat nggak tadi? Dari atas. Gila, ini banyak banget. Oh, ini tembakannya peretelan gini. Gila. Nggak ke Uber. Kita pakai melee nih. Wih, ninja lightning. Wih, gila, bucat semuanya dikasih melee ya. Gila, kuat banget kota Roni. Wow. Kita coba. Ke pinggir dulu dikit. Tadi apa, hujan kunai ya? Kita lihat hujan kunainya. Flying off ninja kunai. Ya, not bad ya, tapi not so good juga. Oke, cukup. Kita lihat yang ini. Salah. Ini tadi udah. Ini. Oh, ini nembak. Kirain melee ini. Enggak kan? Ini nggak mungkin. Ini melee atau... Enggak ya? Enggak melee ya? Nggak milih ternyata, guys. Tapi nggak sebegitu jauhnya juga dia. Menengah. Miso soup you're talking about. Miso soup ya. Wah, gila. Lihat nggak kalian dari ujung. Aduh. Aduh, pamaih banget deh sih itu jurusnya ya. Aduh, feeling Kobe nggak enak nih. Aduh. Milih tim yang enak tuh susah ya, guys, ya di sini ya. Susah loh. Apa kita masih terus coba-coba ya? Jadi belum ada tim mendekati ninja mah mati lu. Ninja Lightning. Yes. Sini lu, gua habisin semua. Mati lu. Yeay. Sadis. Kenapa nih? Ada yang gedenya, guys, datang. Ini kecil banget damage-nya ya. Kobing penasaran. Sah. Gak ada ampun, langsung jatuh, guys. Gila, ninja kuat banget ya. Kayaknya ninja di setiap game tuh gak ada yang lemah deh. Ini juga kuat nih, Panzer. Mampus lu semua. Aduh, abis. Ayo, maju. Sini gua hadapin lu, gak takut lu. Gila, punya melee dekat-dekat gini enak juga ya. Yes. Badak lagi nih orang. Kabur dulu. Kok gak mau nembak deh? Oke, udah mau habis, guys. Sip. Oke, selesai. Mission complete. Great job. Gila, ninja kuat banget sih, sumpah. Sure was a doozy of a mission.
I could use me some miso soup. Gila, gila. Kalian siapa, guys? Dari yang Kobing udah pernah mainin, siapa favorit kalian? Kobing sih. Kayaknya Wing Diver sama Ninja ya. Wing Diver kepake banget sih buat kabur. Buat nyerang pakai Ninja. Buat yang jauh pakai si ini nih, si Alpin ini nih. Gila. Tapi ini thrusternya lebih keren ya, lihat tuh ya, kayak ada banyak kecil-kecil gitu ya. Senjatanya nggak enak tapi. Sip. Oke, selesai, guys. Mission complete. Ona. Ninmu Seiko. Eldoragdoragi, aduh kuat kah, bosen dapet si ini ya. Ini terus, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Aduh, kepake enggak. Jet lifter lagi. Enggak gitu kepake ya. Tuh kan, aduh, Eldorado lagi. Kita nggak dapet pemain baru bisa dibilang ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi... Kobing susun dulu timnya sebentar. Tapi kayaknya Kobing mau selesaiin apa di sini aja deh buat episode kali ini. Oke ya, jadi yang ini Kobing balikin ke sini. Ini Ninja kayaknya udah enak deh dibanding si ini ya. Satu lagi pakai siapa Kobing ya? Pakai siapa ya? Satunya lagi bener-bener nggak ada yang penting atau enak gimana sih? Jadi bingung Kobing. Ya si Amigo boleh lah. Oke, kita lihat aksesorinya dulu. Jadi kan Kobing udah pakai ini, Kobing udah tahu. Nah, ini reload time. Ninja kan nggak butuh reload time. Nah, pas banget. Ini apa lagi? Jadi Eagle Muff baru nambah ini weapon 1,02. Ini 1,1 ya. SP point from defeating enemy. Oh. Ini lebih ke ini ya. Ngeboosting supaya cepet naik ininya. Boleh juga. Oke deh. Oke, jadi kayaknya Kobing yang buat episode ini, Kobing mau selesaiin sampai di sini. Dan thank you udah nonton sampai akhir. Kalian jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share nih channel supaya kalian bisa terus nonton si World Brothers ini keterusannya. Rame kan? Nah, oke ya. Jadi pendek kata, mata nih.